Seiring dengan perkembangan teknologi dan minat masyarakat yang semakin besar dalam bidang industri kecantikan rambut dan makeup, kami meluncurkan program belajar dengan sistem hybrid, yaitu suatu program di mana peserta mendapatkan pengajaran dengan metode Rudi Adiswarno secara online dan dapat melakukan praktek bersama mitra kami yang sudah tim hybrid ini dapat memudahkan para peserta. Balik lagi di channel Kursus Salon Murah. Jadi aku mau jawab-jawab pertanyaan lagi ya. Jadi edisinya beberapa hari ini jawab pertanyaan terus. Dan ini aku juga lagi ini minta pasangin anak-anak les apa extension rambut sekalian ngajarin. Jadi ada pertanyaan dari Ikrom Nurdin. Mbak, kalau ke salon mau keratin terus bawa obat sendiri, apakah harganya juga sama? Soalnya kadang kurang suka sama obat yang dari salon, pengen rekomendasi sendiri gitu. Apakah harga juga sama atau dihitung harga catok? Jadi gini ya, berarti Ikrom Nurdin ini hitungannya dia adalah sebagai customer. Jadi gini, semuanya itu tergantung dari salonnya juga sih. Cuman kalau misalkan dari misalkan kayak tempatku gitu, kamu mau smoothing, kayak mau keratin atau apapun itu jenisnya, kalau misalkan kalian ini membawa obat sendiri itu nggak ada masalah. Contohnya kalau untuk treatment keratin bawa obat sendiri, biasanya untuk ongkos oles aja di tempatku itu 50.000, itu sudah termasuk di blow. Tapi kalau untuk dicatok otomatis kena biaya lagi. Kalau catok aja di tempat 45.000. Jadi bisa jadi kalau nambah ongkos itu sekitar 90.000. Tapi kalau untuk smoothing, aku kasih cas harga normal meskipun dia ini bawa obat sendiri. Krim bat pun gitu, aku akan cas harga normal ketika dia ini bawa obat-obatan sendiri. Karena kita ini kerja jasa ya, yang kita perhitungkan adalah tenaga sama servis. Tapi kalau produk itu hanya sebagai pelengkap aja, jadi nggak terlalu berpengaruh dengan harga. Karena sejatinya orang buka usaha salon itu, kembali lagi seperti yang aku bilang sebelumnya, kita ngecasnya itu harga kita, harga servis kita. Ya, gitu. Borong pipit ibu ayah, boleh sih. Jadi buat Ikrom Nurdin, sah-sah aja kalau kalian ini mau bawa obat-obatan sendiri. Cuman kalau harganya yang ngikutin salon yang kamu datengin. Jadi lebih baik tanyakan dulu sama yang punya salon, bisa nggak kalau bawa obat sendiri dan rate harganya itu berapa. Kalau dari aku pribadi, rate hargaku cukup. Oke, terima kasih buat Nurdin yang nanya. Sebenarnya video ini juga simpel banget sih, cuman ada berapa menit durasinya, gak lama-lama juga. Jadi buat kalian yang mau nanya-nanya seputar salon, kalian bisa WhatsApp aku di 0822 3366 8636. Nanti aku juga akan cantumin di deskripsi box kalau kalian mau tanya-tanya seputar kursus salon ataupun apapun tentang salon manajemen dan lain-lain. Insya Allah kalau aku lagi senggang pasti aku akan jawab dalam video kayak gini. Jadi terima kasih buat kalian yang udah nonton.